Selamat malam semuanya. Jadi ceritanya sekarang udah jam 12 lebih. Gue baru banget pulang dari jalan-jalan tadi. Sekarang ngantuk banget, baru banget selesai ngedit. Setelah ujian akhir semester berakhir, akhirnya gue sama teman-teman bisa jalan-jalan lagi bareng-bareng keluar. Dari kampus gue ke tempatnya itu sekitar 30 menit kalau naik taksi. Kenapa harus naik taksi? Karena ya mau naik metro nggak bisa, naik bis nggak bisa, naik kereta nggak ada, jadi ya emang harus naik taksi gitu. Jadi kita tuh pengen ke danau. Danaunya itu katanya ada telekabinnya. Jadi kita bisa naik telekabin di atas danaunya. Di, kok lo muka lo deg-degan gitu nih? Itu kotak headset. Oh, ramai ternyata di sini. Emang antri. Ayo kita absen dulu. Ini Mehdi, orang kedua. Orang ketiga. Orang keempat. Oh, itu satu anggota lagi. Lihat. Pemandangan waktu di telekabin sih biasa aja sih, karena ya gue udah biasa gitu nonton yang tinggi-tinggi, nonton orang terjun payung dari Dubai lah, terjun dari bulan lah, ini mah apa? Rasa kaki gue di mana? Gue takut juga. Ini cuma besi doang anjir. Bayangin lihat. Udah amat. Cuma besi doang. Oke, nggak seserem itu sih sebenarnya, cuman ya gue pura-pura aja rame-ramein gitu, soalnya kan ya namanya vlog gitu kan harus rame gitu biar yang nonton tuh seru. Cuman ya yang masa gue mau diem di telekabin gitu, nanti viewersnya sedikit, mana sih. Oh, ini ada outboundnya juga cuy. Itu man itu berani gak lu? Ini kaki gue dingin. Ini kalau di film-film tiba-tiba ada hiu yang lompat gitu ya kan. Ya gue pakai jaket apaan di tadi? Udah kedingin gue. Oh, main angsa-angsaan. Perasaan lu gimana guys? Biasa aja. Lu biasa aja? Iya. Kita baliknya harus banget naik ini lagi.
Demi apa? Nah, ini naik apa lagi? Gak bisa jalan kaki, man. Lihat lu mana? Kenapa? Nyampe. Eh, tadi lu tepat foto dong. Give foto kita mau. Yang ini epic, cuy. Kurang, cuy, muka gua kelihatan. Lu gendut. Ini terima kasih. Waduh. Nunjuk-nunjuk gitu. Kenapa kamu nunjuk-nunjuk saya? Sampai di sana tempatnya asik banget sih. Ada kayak restoran, toko, kafe, semuanya ada. Cuman ya tetap aja yang jadi fokus perhatian itu danaunya sama telekabinnya, sama orang-orangnya juga sih di sana. Sumpah di sana tempatnya enak banget, tempatnya nyaman banget, tempatnya pokoknya buat refreshing tuh enak banget. Jadi lo kalau kesini, lo abis main, abis makan, lo pengen sholat. Ini gue kesini karena setelah final exam, kira yang lain ngajak untuk refreshing. Dan disinilah tempat yang belum pernah. Itu gerak, coy. Ya nanti ada kayak lagu-lagu Star Wars gitu. Larut kaki.